sahabatkompas.com, Ninengah Widiasih berhasil meraih medali pertama untuk Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020, Kamis 26 Agustus 2021. Atlet yang akrab disapa Widi itu meraih medali perak pada cabang olahraga angkat berat dengan finish di peringkat kedua kelas 41 kg putri dengan angkatan terbaik 98 kg. Pada percobaan pertama dan kedua, Widi sempat mengalami kesulitan. Namun, pada percobaan ketiga, Widi berhasil melakukan angkatan terbaik tersebut. Sementara itu, medali emas menjadi milik atlet asal Cina, Kuo Lingling, dan medali perunggu diraih Clara Sarahi asal Venezuela. Pencapaiannya ini sekaligus memperbaiki prestasinya pada Paralimpiade Rio 2016 lalu. Dalam ajang tersebut, atlet kelahiran Bali 1992 ini mendapat medali perunggu untuk Indonesia. Tak hanya itu, Widi juga pernah meraih medali emas pada ajang ASEAN Para Games 2011 Indonesia, ASEAN Para Games 2013 Myanmar, ASEAN Para Games 2017 Malaysia, dan masih banyak lagi.